Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sudah landing dengan selamat di Bandara Prince Muhammad bin Abdul Aziz di Kota Madinah bersama jamaah Army Narika Perdana. Dan kerennya lagi, kali ini penerbangan dari Makassar menuju Madinah menggunakan pesawat Lion Air Airbus 330-900neo. Jadi ini pesawat tercanggih, keluaran terbaru, sehingga kenyamanan didapatkan oleh para jamaah yang menggunakan pesawat ini. Selain itu juga pelayanannya, servisnya selama penerbangan sangat luar biasa. Pramugarinya, awak pesawatnya, cabin crew semua ramah-ramah dengan menyajikan menu makanan dua kali, satu jam setelah take off dan dua jam sebelum landing, dengan aneka minuman, jus, soft drink. Semua cabin crew siap melayani permintaan dari semua jamaah. Minuman apapun siap diberikan. Maka jangan ragu-ragu para calon jamaah Army Narika untuk menggunakan pesawat Lion Air Airbus 330 ini. Dan kerennya lagi, pilotnya Kapten Haji Fuad Rizal Yazid, luar biasa. Kita boleh ke sini, Trip? Boleh. Oke, ya. Nah, ini adalah ruang kokpit dan sudah canggih, nggak pakai kayak setir lagi ya, tapi pakai joystick. Lampunya sudah elektrik. Nah, ya ini udah electric seat. Dan saya coba duduk di sini. Nah, ini bersama Kapten Haji Fuad Rizal Yazid. Ya, kita pernah haji bersama tahun 2017, satu bis. Alhamdulillah sekarang satu pesawat. Oke. Okay. Ya, ketemu lagi, Kapten. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Masih. Amin. Salam baik Allah. Allahu Akbar. Allah.